kemajuan perekonomian di Beta pun tanah nih dalam beberapa tahun ini memang didukung oleh pemerintah di sini. Mulai dari pendirian struktur-struktur atau tata letak kota yang dong bangun dengan indah, paling bagus. Mulai dari perkantoran, sekolah, sampai kebutuhan-kebutuhan perbankan dan jalan protokol yang ada di sini nih, sampai dengan infrastruktur-infrastruktur kayak pasar dan pelabuhan, semua di sini berkembang. Pembangunan sektor perekonomian su bisa katong lihat secara nyata. Dan dia punya tingkat aktivitas dan perdagangan di sini, menurut data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan di MTB nih, tiap tahun akan meningkat. Maju toh. Nama Matilda Batlayeri nih dipilih menjadi nama bandara di sini karena nama belakang Batlayeri nih ini asli dari katong pun tanah di sini. Matilda Batlayeri nih dia adalah istri dari Adrianus Batlayeri yang adalah seorang polisi. Nah, Matilda ini merupakan pahlawan Bayangkari di masa-masa gerakan pengacau keamanan atau GPK. Nah, yang pada waktu itu tuh sejarahnya GPK ini menyerang kampung-kampung termasuk asrama polisi yang dihuni oleh Matilda dan suami nih. Domo pancuri perbekalan senjata. Tapi penyerangan tersebut dong kas gagal. Nah, yang kas gagal itu Matilda Batlayeri. Seiring dengan kemudahan mengakses katong pu ibu kota nih, pemerintah juga meningkatkan pelayanan for sarana transportasi. Nah, ini dia katong pu bandara kota Samlaki. Sekarang akan sudah jadi bandara internasional. Banyak pesawat yang bisa singgah sini. Dengan adanya potensi akan kekayaan alam, itu kayak minyak dan gas bumi, yang dong bilang blok masela itu, pemerintah juga mulai memperbaiki sarana-prasarana di sini. Karena dari kota Samlaki inilah nantinya akan jadi tampa persinggahan untuk menjangkau daerah-daerah di Kepulauan Tenggara di sini. Jadi kayak transit begitu. Karena berada di pesisir pulau laut, kota Samlaki sendiri ini dikelilingi oleh laut yang menyimpan sejuta kekayaan dan hasil dari laut. Mayoritas dari katong pun orang-orang di Samlaki nih, dan Kepulauan Tanimbar nih, dorang adalah nelayan. Makanya banyak tersedia ikan-ikan segar yang don jual di pasar-pasar dekat pelabuhan di sini. Selain perusahaan-perusahaan yang dong kirim kapal-kapal ikan untuk mencari ikan di sekitar katumum perairan ini, masyarakat lokal di sini juga menjadikan kekayaan laut nih, yaitu ikan dan hasil laut lainnya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Selain daripada dong berjualan hasil tanah, dan juga ada daging lain. Kalau bicara soal kata Tanimbar, nah kata Tanimbar sendiri ini adalah nama suku atau sekelompok etnis dari masyarakat yang mendiami Kepulauan Tanimbar. Nidong asal dari campuran Austronesia dan Papua menurut sejarah.
Kata tanimbar sendiri itu berasal dari kata tanempar dari bahasa Yamdena Timur yang artinya itu terdampar. Suku Tanimbar sendiri dong lebih suka disebut orang Numbar karena kata Tanimbar itu dulu dipakai oleh penjajah-penjajah barat situ. Nah, kalau di katong kampung nih banyak cerita tentang sejarah suku Tanimbar. Misalnya saja, kalau nama-nama keluarga dan nama-nama marga di sini itu biasanya dari setiap marga dong ada pun cerita sendiri. Sejarah begitu. Sejarah yang dong cerita paling banyak dari masyarakat Tanimbar sini nih adalah bahwa suku Tanimbar itu dong adalah suku yang dari wilayah tertentu. Dan sintau dong dari mana? Nah, karena ada bencana atau suatu alasan lain itu mendorong dong mencari wilayah baru untuk dong tinggal. Nah, waktu dong cari wilayah baru itulah dong terdampar di kepulauan yang sekarang katong panggil Tanimbar. Mayoritas penduduk Tanimbar beragama Katolik yang memang dong so ada sejak zaman penjajahan Portugis ketika dong menjajah ke sini.